Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rentetan daripada peristiwa yang berlaku pada hari mengundi iaitu pada 12 Ogos di sebelah malam ya. Kami bersama Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Parti Komponen telah meneliti dan juga membuat satu laporan polis terhadap insiden yang telah dimaklumkan. Di pusat pengumpulan undi, kami mendapati borang-borang 14 yang dihantar di peringkat BGU ataupun di peringkat bilik gerakan utama terdapat ketirisan dan banyak perkara yang tidak jelas. Ia menimbulkan keraguan kepada pihak jentera kami dan sejurus lepas itu kami terus ke Dewan untuk memaklumkan bantahan. Namun, bantahan kami tidak dilayan di mana RO Returning Officer mengatakan bahawa suruh kita untuk duduk sebentar dan beliau terus mengumumkan keputusan pilihan raya pada ketika itu. Selepas pengumuman itu berlaku, kami tidak melakukan apa-apa kekecohan tapi kami terus membantah keputusan tersebut kerana kami ada bantahan yang perlu dibuat sebelum keputusan diumumkan. Namun bantahan tersebut tidak dilayan sama sekali. Antara perkara yang kami dapati ialah yang pertama, satu kolom dipanggil item D, undi tidak dikembalikan. Kertas undi yang tidak dikembalikan dapat sebanyak 1,964. Dalam rekod di dalam borang 14, manakala semasa pengumuman dibuat, yang dipaparkan di skrin adalah sebanyak 110 saja. Apabila kami menanyakan kenapa ada perubahan itu, kenapa tidak dimaklumkan kepada wakil-wakil parti, RO mengatakan ia merupakan kesalahan daripada KTM, Ketua Tempat Mengundi, di mana Ketua Tempat Mengundi melakukan kesalahan dan mereka sendiri pihak SPR telah melakukan perubahan nombor tersebut. Bahasa yang digunakan, diorang betulkan kesalahan tersebut. Jadi apabila berlaku pembetulan itu, seperti yang semua sedia maklum, apa-apa pembetulan yang berlaku di borang 14 harus dan wajib dimaklumkan kepada semua wakil-wakil parti. Dan apabila benda itu berlaku, ia tidak dimaklumkan kepada mana-mana wakil parti. Jadi kami datang, kami menanyakan tentang perubahan tersebut kerana jumlah majoriti yang menang itu adalah sebanyak 167. Manakala kertas undian tidak dikembalikan adalah sebanyak 1,964. Jadi di situ apabila telah majoritinya lebih kecil daripada jumlah kertas undian tidak dikembalikan, ia menimbulkan satu keraguan yang besar dan kami meminta untuk membuat bantahan. Jadi seterusnya kami juga menerima beberapa laporan daripada semua counting agent di seluruh saluran di mana terdapat ketirisan dan juga unprofessionalism. Tiada kompeten daripada segi KTM-KTM yang menguruskan pilihan raya pada kali ini. Antaranya ialah dalam proses pengiraan undi tersebut pun ada berlaku kepincangan. Kertas undi apabila dikira dapat jumlah yang lain. Apabila dikira pada kali kedua ada kekurangan kertas undi. Bila counting agent kita tanya mana pergi kertas undi, ada pula terselit tepi. Apabila diangkat dikira balik, semua adalah kertas undi daripada Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah beberapa perkara yang berlaku dan kita ada banyak lagi report yang akan disampaikan selepas ini. Jadi laporan yang telah dibuat pada peringkat awal, kami meminta pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap perkara-perkara yang dimaklumkan ini supaya kita dapat terus membuat petisyen mahkamah. InsyaAllah proses itu pun akan berlaku dalam masa terdekat. Yang nampak itu adalah counting agent kami sendiri. Saya tanya, saya kata macam mana benda itu berlaku. Dia cerita prosesnya daripada kotak undi, kotak yang kita buang undi, mereka buat cabutan, kumpul 10-10 dan ikat dan masuk dalam kotak balik. Maksudnya bercampur. Jadi perkara keilatan yang berlaku itu di situ. Mungkin masa dicampur 10-10-10 tu, dia dah asingkan yang mana PN, yang mana PHBN dan sebagainya lah. Dan muda. Bila nak masuk ke tabung untuk asingkan Harapan, Muda dan juga Perikatan Nasional, dekat situ berlakunya. Bila dah asingkan semua siap, yang dikira pada awal tu jumlahnya, katalah jumlahnya 400, yang kemudiannya jumlahnya kurang 5. Bila ditanyakan, kotak undi dah kosong dah ni. Dalam kotak undi yang awal tu dah kosong dah, tak ada apa. Sepatutnya apa yang perlu dibuat ialah kiraan semula kertas undi yang telah dihasilkan itu. Itu tidak dibuat. Dia kata, oh minta maaf, ada terselit pula kat tepi. Dia ambil lah daripada tepi-tepi kotak undi tu. Jadi saya syak benda ni berlaku apabila mereka mengumpulkan 10-10-10 tu diikat tu. Mungkin pada ketika itu mereka mengambil kesempatan untuk mengasingkan dan mengurangkan undi Pakatan Harapan. Dan dia orang letak, kalau kata kita terlepas pandang, mungkin ia tercampur dalam
ballot-ballot di peringkat Perikatan Nasional ataupun parti lain. Ini berlaku di pusat daerah mengundi, tempat buang undi di sekolah. Yang saya boleh sebut sekarang ni antara kes yang berlaku adalah di Seksyen 34 Attack. Itu yang berlaku ni, dia ada 4 saluran dan saya tanya adakah ia berlaku di semua saluran. Kita bertanya kepada counting agent kita, ya, ia berlaku di semua saluran. Adalah perkara yang sangat serius. Daripada kekuatan Pakatan Harapan di Dun Sungai Kandis, kita mempunyai majoriti yang cukup kukuh dan juga tidak ada. Kalau kata di attack ni adalah antara kawasan yang kita mempunyai kekuatan yang tinggi. Kalau berlakunya perkara ini di tempat yang 4 saluran, bagaimana pula dengan ada 14 saluran? Kita ada DM-DM yang lebih besar, dari amuni lebih besar yang dapat kita tangkap. Dan ada juga sekarang ni, kita sedang buat proses untuk meneliti semua counting agent dan juga pacar untuk melihat apa lagi kesilapan dan juga keraguan yang berlaku di peringkat membuang undi. Juga menyatakan terdapat 7 ke 8 daerah mengundi, jumlah sebanyak 11 saluran yang ada masalah kertas undi tidak dikembalikan. Jelas dinyatakan oleh RO sendiri, ia merupakan satu kesalahan, kesilapan, salah, KTM salah tulis. RO tu mengaku lah. Boleh tengok video-video yang kita ada post video tu. Dalam sistem pilihan raya ni, kita memerlukan keadilan kerana 78,000 pengundi sudah mula menanyakan kalau ada berlaku apa ketidakadilan dan ketidaksan seperti ini.